Berlokasi di Komplek Pemerintahan Daerah, Pemda Rokan Hulu Riau Polres Rokan Hulu menyelenggarakan deklarasi tertib berlalu lintas demi mewujudkan pemilu damai 2024. Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono mengajak masyarakat tertib dalam berlalu lintas demi mewujudkan pemilu aman dan damai yang berkeselamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Kegiatan deklarasi tertib berlalu lintas dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan mahasiswa, perwakilan parpol, serta ormas se-Kabupaten Rokan Hulu. AKBP Budi mengatakan terdapat 3 jenis pelanggaran lalu lintas yang diduga akan menjadi penyumbang pelanggaran terbesar selama proses kampanye pemilu 2024. Di antaranya, penggunaan knalpot bising, angkutan barang digunakan mengangkut peserta kampanye, serta penggunaan sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Tujuan dari diadakannya kegiatan deklarasi bersama adalah untuk menyamakan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban seluruh proses tahapan pemilu 2024 di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kampanye terbuka ini kan biasanya diikuti oleh ribuan massa ya Dan, atau lebih banyak massa lah gitu istilahnya. Jadi pengamanan seperti apa nih yang akan, strategi pengamanan seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Polres Rokan Hulu? Ya, tentunya strategi pengamanan oleh kita yaitu kita berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar para partai politik memberikan bimbingan juga kepada simpatisannya, relawannya, sehingga kita lebih memperingan tugas kita melakukan pengamanan. Kita maksimal dengan dibantu oleh TNI di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kita laksanakan ring per ring, jadi ring 1, ring 2, dan ring 3. Gimana semuanya itu bermuara kepada pemilihan yang damai kondusif di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Harapannya Bang Kapolres, dengan diadakannya deklarasi tertib berlalu lintas ini, harapannya bagaimana terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kampanye? Kami berharap pada masyarakat tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Kampanye yang liar-bingar ini jangan menjadi euforia yang terlalu berlebihan kepada masyarakat. Kapolres Rokan Hulu berharap deklarasi bersama ini menjadi momentum bagi semua elemen masyarakat dalam mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan berkeselamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dari Humas Rokan Hulu, melaporkan untuk Polri TV.